Assalamualaikum, sahabat Petra. Selamat datang kembali. Ha, saya lagi sekali dengan Aprilia. Ini saya dengan skuter SRGT 200 skuter yang bersisikan 200cc. SRGT yang ni didatangkan dengan dua versi lah, satu yang biasa dan juga satu yang sport. Beza dia, biasa dengan sport lah. Yang ni biasa, yang gelap ni semua biasa. Satu lagi sport dia macam ni. Ha, tu. Ha, yang akak tu bawa. Beza dia kat sini ada A, Aprilia, dan juga dia punya rim warna merah. Ha, merah ke oren-orenan, ha, macam tu. So inilah dia. Mari kita tengok dia punya compartment dia macam mana. Oh, compartment dia agak besar juga. Ini compartment dia agak besar. Dia bagi manual dan juga benda-benda macam ni lah. So ni saya ingat boleh letak satu helmet besar. Mungkin satu helmet steng. Okay, kalau satu helmet yang standard mungkin ngamah untuk kita letak dalam ni. Okay. So, engine lubricated by Castrol lah. So dia punya, oh ni dia maklumat-maklumat tayar berapa nak kena pump lah semua. So dari segi besar lah juga. Tapi kalau nak compare dengan MVX tu, MVX besar lagi lah. Kalau nak nak bagi comparison, MVX besar lagi lah. Yang ni kira sedap-sedap, selesa je, ngam-ngam je. Satu helmet dengan boleh letak barang lagi sikit kat sini, ngam. So tutup, nak buka dia pun senang. Ada button kat sini, kecil ni, cinonet ni. Ting. Ah, dah boleh buka. Itu best. Tekan saja, sudah boleh buka. Dan boleh begini, ngam. Ni untuk passenger belakang, dia datangkan dengan full pack yang macam ni. Ha, nampak tak nampak tak? Nampak tak nampak aje kan. Kalau tak nak pakai, tutup. Okey lah, saya suka. Tengok daripada jauh, bila kalau kita tengok daripada jauh macam tak ada apa-apa. Tengok daripada jauh macam ni tak ada apa-apa. Bila kita buka sini, baru kita boleh nampak dia punya pemijak kaki untuk orang belakang. So yang ni ada dah dia punya radiator. Pakai coolant. Oh, baik. Baik, panas ni bang, panas ni. So engine dia agak padat juga eh. Tayar belakang dia 130/70. Tayar datang standard dengan Michelin. Michelin, tayar standard datang dengan Michelin. Oh, dia ada macam guard kat belakang ni. Oh, sebab dia tak ada mud guard belakang kan. Dia tak ada mud guard belakang panjang, so dia bagi macam mud guard yang ni untuk letak nombor plate semua. Saya rasa yang ni boleh buka sebab tak ada kena mengena dengan signal bagai. Kalau korang nak buka lah kan. Saya rasa kalau buka ni lagi kemas ni. Sebab lampu semua kat sini, signal semua kat sini. So Aprilia, detailing dia saya tu kat depan. Aprilia sini ada logo Aprilia. Depan dia, dia buat ala-ala style ni, magat apa ni, cover depan ni kan macam ala-ala carbon fiber dia buat. Oh, macam carbon fiber, steady lah. Steady. Tayar depan dia 110/30/14. Macam tu. Ngam, tayar Michelin. Saya tak boleh baca ni apa benda, tapi tayar dia Michelin lah. So jom kita try bawa pula. First impression bila kita duduk. Oi, boleh tahan tinggi. Boleh tahan tinggi lah. Menenjek dan tapi sebab saya memang dah biasa dengan betul tinggi dan saya minat betul tinggi ni. So ini kalau long distance ni sedap ni. Jom kita on, tengok dia punya meter cluster macam mana, apa rupa. Oh, ngam. Simple je, tak ada color. Jom kita start. Oh, tak ada break. Oh, lupa. Lupa. Lupa ni skuter. Okay, start. Dia ada kill switch eh. Kill switch. Ngam. On balik. Jom kita start. Okay. Oh, oi, pick up baik. Lepas tu ni dia punya, ni dia punya lampu macam standard-standard motor besar lah. High beam. Kat sini high beam. Ni tolak. Ngam. Ni ada mod lah motor ni. Mari kita tengok mod apa. Oh, dia ada mileage, berapa kilometer, trip, volt, bateri. Itulah dia punya mod tu, ada itu saja. Jom kita try bawa. Oh, pick upnya. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, baik. Oi, dia nak kata besar tak besar, tapi saya rasa macam bawa motor besar. Saya rasa macam bawa skuter yang besar. CC 200. Oh, selesa lah.
Untuk saya yang biasa bawa skuter, sebab saya memang ada skuter kan. So oi, sedap. Dia punya tok tu ada corner. Baik. Baik. Kalau kita nak bawa motor ni pergi kerja, balik kerja, hari-hari pakai, hantar anak sekolah, oh saya rasa ngam lah. Saya rasa ngam. Dia punya power setakat yang saya tak cuba, tak boleh cuba nak long distance tu kan. Setakat di sini sana yang boleh saya cuba. Tapi saya rasa dengan pengalaman saya dengan skuter selama-selama ini, saya rasa ini adalah cukup ngam, cukup menarik bagi saya. Aprilia RS ni, Aprilia GT 200 ni, ngam. Mari kita jalan lagi 100 kali round. Jom. Ni jalan jauh saya sedap lah. Walaupun dia 200cc kan. Dia kata top speed yang telah dicuba kan, ada kaki tangan Aprilia beritahu saya dalam 120. Sport dengan biasa sama. Oh, kaki boleh letak depan bang, macam buat Harley. Oh, steady. Kaki tak depan je ni. Kalau kita boleh luruskan kaki, kalau kita long distance highway kan, yang kaki kram apa kan, kaki apa nak bengkok lama sangat, kita boleh letak kat depan macam ni. Corner sikit. Oi, macam bawa Harley Sportster lah. Oh, steady. Oh, saya suka dia punya kaki kat depan ni lah, layan. Tempat kaki kat depan ni memang layan. Okey. Itulah dia on board besar dengan Aprilia 200 ni. Kasih orang ambil gambar lu. Kasih orang ambil gambar lu. Boleh. Kasih orang ambil gambar lu. Okey, jom. Kita masuk balik ke paddock. Okay, motor ni bagi saya, kalau saya memang minat skuter, memang saya gunakan skuter sehari-harian lah untuk kegunaan harian. Jadi apa yang saya boleh katakan, motor ni setakat yang saya boleh test ni, satunya dia sangat selesa, seat dia sangat lembut, power dia ngam untuk 200cc, tapi dia agak tinggi, itu sajalah. Dia agak tinggi untuk orang-orang yang rendang-rendang, mungkin anda ada masalah sikit. Sebab dia memang tinggi, tengok kaki dia. Memang tinggi teruk. Dan dia macam, dah macam saya punya 390 Duke. So kita matikan dia punya enjin. Begitulah dia. Ngam. Tutup kunci dia macam ni. Kunci dia macam ni, simple je kunci dia. Simple betul kunci dia. Ngam. Okey, ngam, itu dia. Aprilia SR GT 200. Skuter ada dua, satu yang sport, satu yang biasa. So mana-mana yang korang yang berkenan di hati dari segi warna sajalah. So kalau korang nak test skuter ni, Aprilia boleh datang kat Motorplex Petaling Jaya, kat situ. So boleh datang kat showroom diorang, boleh tengok-tengok motor Aprilia, boleh tengok macam-macam motor ada kat situ, Vespa pun ada. So ngam, so kita jumpa lagi dalam video kata, jangan lupa share dan subscribe Aprilia SR GT 200. Assalamualaikum.